ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama sekali saya mohon kemaafan atas kelewatan disebabkan jam yang teruk ya. Keluar macam biasalah ya. Tapi kita terlupa pula ya yang work from home tu dah tak ada lagi dah ya. BDS orang kata kan. BDR bekerja daripada rumah tu dah tak ada lagi, jadi so semua keluar bekerja lah ya. Jadi bila waktu orang balik, waktu pulang tu agak sesak sikit lah ya. Jadi kita saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang masih lagi tetap menunggu ya, setia menunggu ya, sehinggalah kedatangan saya ni. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga ya, Allah mengizinkan juga untuk saya sampai pada hari ini ke Masjid Qaryah Kampung Sungai Jai ya, untuk kita menyampaikan ya, kita saling ingat mengingati antara satu sama lain ya. Di samping saya memberikan peringatan, saya memberikan peringatan untuk diri saya sendiri juga ya. Memandangkan hari ini kita kuliah yang terakhirlah sebelum kita melangkah bulan Ramadan ya. Bukanlah kita kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu taala, kita akan berjumpalah selepas daripada Syawal nanti insya-Allah ya. Adapun ini merupakan 23 Syaban kan. Kita akan melangkah masuk ke bulan Ramadan al-Mubarak ya. Qaryah Ramadan lebih kurang 6 hari sahaja lagi kita akan melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi kita telah melakukan persediaan ya, kita membuat persediaan yang besar untuk menghadapi bulan Ramadan pada tahun ini yang cukup bermakna pada tahun inilah ya. Memandangkan tahun lepas kita tidak dapat merasai ya, Ramadan itu di masjid ya. Yang mana kalau kita tengok persediaan sahabat untuk Ramadan ni ya, kalau kita tengok, kita telusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya Ramadan ya, Sayyidina Umar Al-Khattab ya contohnya akan menghidupkan bulan Ramadan ini dengan menerangkan lampu-lampu di masjid ya, dan menghidupkan masjid ini dengan membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam masjid itu sendiri, di dalam rumah Allah ya. Jadi perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab ini dipuji oleh Sayyidina Ali ya, yang mana mengatakan bahawa ya, mudah-mudahan Allah menerangi kuburmu wahai Umar bin Al-Khattab ya, seperti mana engkau menerangi masjid-masjid Allah ya, dengan Al-Quran ya. Ini hadis yang sahih lah. Okey, daripada Al-Mu'alla Ibnu Al-Fadil ya, menukilkan bahawa para sahabat akan berdoa 6 bulan lebih awal sebelum datangnya Ramadan ya. Ini dia antara ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat ya, para ulama yang terdahulu, mutaqaddimun, yang mana kerinduan mereka terhadap bulan Ramadan sangat-sangatlah tinggi ya. Jadi kalau kita ambil ibrah, ambil pengajaran daripada apa yang mereka lakukan itu, sebenarnya sepatutnya lebih daripada mereka kan, betul tak? Memandangkan bulan Ramadan yang kita nikmati pada hari ini ya, pada waktu sekarang ini adalah lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang dialami oleh mereka kan. Bayangkanlah kita dapat kemudahan, masjid kita terlalu selesa, betul tak kan? Kalau ikutkanlah masjid-masjid pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ada aircon, betul tak?
mana ada keselesaan yang kita kecapi pada waktu hari ini, betul tak? Kita tak ada kipas, tak ada lampu, betul tak? Diterangi hanya cahaya di luar sahaja, kan? Betul tak? Ya, kalau kita tengok pada hadis Rasulullah SAW yang kita sebutkan dalam kitab Buluh Al-Maram ini, kan? Waktu mereka mengerjakan solat di dalam masjid, sehinggakan waktu solat subuh yang dikerjakan itu, boleh dilakukan sehinggalah mereka sedar para sahabat yang berada di sebelah. Nak katakan bahawa gelapnya di dalam masjid itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manakala Sayyidina Anas bin Malik pun berkata, apabila masuknya Syaban, kaum muslimin akan menyemak semula mushaf Al-Quran. Kalau kita tengoklah, setakat manalah kita buka Al-Quran pada hari ini untuk memeriksa, untuk kita melihat kembali surah-surah yang kita hafal ataupun tidak. Kita melihat tajwid, makhraj, huruf-huruf yang kita sebut untuk kita bawa ke dalam solat kita, solat-solat sunat yang akan kita hidupkan di dalam bulan Ramadan nanti. Betul tak? Kita ni nak tunggu bulan Ramadan dia baru nak baca Al-Quran, betul tak? Sebenarnya tidak. Kita buka Al-Quran itu, kita baca Al-Quran itu start daripada bulan-bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Yakni kalau ikut pada ulama salaf, dia melihat kepada 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Ada pun doa daripada Rasulullah SAW, kan? Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya. Allahumma barik lana itu pun mengandungi banyak hikmah. Maksud-maksud yang tersirat di dalam keberkatan yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkatan dari segi apa? Keberkatan dari segi usia kita, betul tak? Keberkatan supaya kita ni dipanjangkan umur kita, supaya sampai ke bulan Ramadan itu, betul tak? Wa ballighna fi Ramadan. Dan keberkatan apa lagi? Keberkatan dari segi kesihatan kita. Bayangkanlah orang yang masuk di dalam bulan Ramadan ini, kadang-kadang banyaknya orang-orang yang sakit, betul tak? Adalah gastrik dan sebagainya, betul tak? Jadi kita nak menghadapi bulan Ramadan ini dalam keadaan yang baik, dalam kesihatan kita yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang Muslim itu apabila masuknya Ramadan, mereka akan membuka mushaf Al-Quran mereka, lalu mereka membacanya sebagai persediaan untuk Ramadan. Kau katalah kita niat memang untuk kita khatam di dalam qariah Ramadan ataupun bulan Ramadan. Tak salah untuk kita memulakan Al-Quran kita bermula dengan bulan Syaban, betul tak? Ataupun lebih awal lagi bulan Rajab dan sebagainya. Okey, malah Al-Hasan Al-Basri mencela mereka yang tidak bersedia untuk Ramadan. Kata beliau, sesungguhnya Allah menyediakan Ramadan ruang perlumbaan buat hamba-hambanya, maka beruntunglah orang yang mengejar keampunannya. Jadi kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kita nak kejarlah, kan? Kalau kita tak dapat untuk dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Syaban, bulan Rejab ataupun bulan-bulan yang sebelumnya, kita kejar untuk bulan Ramadan ini. Jadi kalau bulan Ramadan ini, bagaimana kita hadapi saat kita nak menyambut bulan Syawal, betul tak? Begitulah kita nak menyambut, sukanya kita rasa senang untuk kita menghadapi bulan Ramadan itu lebih baik daripada kita menghadapi bulan-bulan Syawal ataupun bulan kemenangan. Itu sedikit sebanyaklah, amanankan bulan puasa nanti tak ada tazkirah, betul tak? 10 minit pun tak boleh, 20 minit pun tak boleh, hanya dibenarkan untuk solat sunat terawih sahaja. Apapun, kita berterima kasih juga, kan, pada Jabatan Ahli Ilmu Agama Islam Negeri Sembilan masih lagi membenarkan kita untuk datang ke masjid, mengimarahkan masjid kita pada pada bulan Ramadan tahun ini, insyaAllah. Okey, kita masuk kepada pengajian kita berkenaan dengan waktu solat. Kita sambung tajuk waktu solat daripada hadis yang ke-148 muka surat 20, kalau ada kitab lah.
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapat satu rakaat solat subuh sebelum terbit matahari maka dia telah mendapatnya. Sesiapa yang mendapat satu rakaat solat asar sebelum matahari terbenam maka dia telah mendapatnya. Ini disokong oleh hadis yang lain yang mana riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu sujud sebagai ganti lafaz kepada satu rakaat. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan satu sujud itu adalah satu rakaat. Ini diberikan kepada rukhsah ataupun kepada orang-orang yang mengalami masyakah, orang-orang yang mengalami kesukaran, seperti mana wanita yang baru suci, yang haid, wanita yang haid yang baru suci pada waktu-waktu berkenaan, contohnya waktu asar dan waktu subuh, yang mana sekiranya wanita ini telah suci pada waktu akhir-akhir nak masuk ke waktu maghrib contohnya, ataupun waktu subuh nak kehabisan waktu, jadi sekiranya jika mereka dapat satu rakaat maka solat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diterangkan oleh Abu At-Tayyib Siddiq Hassan Han mengatakan bahawa melalui hadis ini dapatlah disimpulkan beberapa perkara. Yang pertama, sesiapa sempat satu rakaat solat dalam waktunya maka dia dikira telah melaksanakan solat tunai. Jika dia sempat kurang daripada satu rakaat dalam waktu tersebut maka solat tersebut dikira sebagai solat ganti. Makanya kalau kita dapat satu rakaat, katalah solat subuh kita sekarang ni syuruk 7-11 minit pagi, betul tak? Kita tunaikan solat subuh 7-5 minit, tapi 7-5 minit ke 7-11 tu dan lagi tu kita habis sempat 2 rakaat tu, katalah hampir-hampir nak habis 7-11 minit, kita dapat satu rakaat saja, makanya kita teruskan dengan satu rakaat tambah, satu rakaat lagi, jadinya 2 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan asar. Katalah maghrib sekarang ni 7:20, kita menunaikan solat asar, katalah ada masyakah-masyakah tertentu, contohnya pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan keselamatan, betul tak? Pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan masa yang begitu suntuk untuk kita kejar waktu solat asar tersebut, makanya kita menunaikan solat asar itu pada waktu-waktu di hujung waktu asar, nak masuk kepada waktu maghrib itu, dikira sekiranya sempat untuk kita melakukan satu rakaat. Selepas tu bila satu rakaat kita telah habis, masuk pula azan, betul? Makanya kita boleh teruskan solat tersebut. Okey. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i lah. Bagi sesiapa yang mempunyai masyakah dan masyakah tersebut hilang ketika waktu solat, hanya tinggal sekadar satu rakaat, maka wajib ke atasnya solat pada waktu itu. Jika masyakah hilang ketika waktu solat, hanya tinggal sekadar satu rakaat, maka wajib ke atasnya solat pada waktu itu. Makanya diwajibkan, kalau sekiranya dia tahu sempat untuk satu rakaat, dia tunaikan sahaja. Tak perlulah kita nak tunggu maghrib, ni masih dan lagi ni 10 minit masih dan lagi untuk buat solat kan, tapi kita tunggu sampailah maghrib masuk kita nak buat qadaan, betul tak? Ataupun solat qada, makanya yang lebih afdal adalah kita buat pada waktu yang kesuntukan tadi. Rasa yalah, ada keadaan-keadaan tertentu mungkinlah kita tersangkut di jalanan, betul tak? Ataupun kita bekerja pada waktu-waktu yang singkat, waktu-waktu yang suntuk dan sebagainya. Sebagai contoh, wanita haid yang suci sebelum habis waktu solat sekadar satu rakaat, maka wajib ke atasnya menunaikan solat tersebut. Jikalau dia tinggalkan pada waktu tersebut, makanya wajib pula untuk dia menggantikan, yakni qada solat tersebut. Yakni kalau dah masuk waktu maghrib, dia perlu perlu melakukan solat waktu maghrib terdahulu, barulah dia kena qada solat asar tersebut. Ini merupakan pendapat, salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i.
Seorang makmum akan memperoleh pahala solat berjemaahnya dengan mendapat sekurang-kurangnya satu rakaat bersama imam. Pendapat ini juga merupakan pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ini yang berlaku. Banyak yang berlaku di dalam solat Jumaat. Ada beberapa soalan daripada anggota juga sendiri yang mengatakan bahawa sekiranya mereka terlewat bersama dengan imam ketika waktu solat Jumaat, kan? Jadi solat Jumaat ni kena hati-hati. Jikalau kita sampai pada waktu tahiyat akhir, imam dah tahiyat akhir ni, kan? Kita sampai pada waktu tahiyat akhir itu, makanya kita kena solat 4 rakaat. Solat Zuhur, bukan solat Jumaat. Kita tak boleh ganti 2 rakaat saja. Kita kena ganti 4 rakaat. Tetapi kalau kita sempat 1 rakaat, katalah kita masuk rakaat yang kedua, maknanya kita dah terlepas rakaat yang pertama, makanya boleh kita ganti hanya 1 sahaja rakaat, yakni rakaat Jumaat. Jadi bila kita dah sampai tu, kita niatlah solat Zuhur. Solat Zuhur 4 rakaat, kan? Betul tak? Memanglah ikut imam, kan? Tapi ikut imam yang dah hujung-hujung dah, betul tak? Makmuman, kan? Betul tak? Kita duduk pula, kan? Dah imam dah bagi salam, kita kena ganti 4 rakaat. Itu beza, kan? Jangan kita pandai-mandai, kita sampai tahiyat akhir, kan? Kita buat 2 rakaat sahaja. Tak boleh, tidak sah solat tersebut. Jikalau kita teralpa, kita kena buat ulang kembali solat tersebut, iaitu solat Zuhur, bukan solat Jumaat seperti mana jemaah-jemaah yang sempat berkesempatan dengan imam Jumaat tersebut. Okey, sementara itu seseorang yang sempat solat 1 rakaat solat subuh atau 1 rakaat solat asar dan habis waktu sebelum salam, maka solatnya adalah sah serta dia harus menyempurnakannya. Tak perlulah kita nak mufarakah solat tersebut. Betul tak? Kadang-kadang bila kita dah 1 rakaat ni, masuk rakaat kedua terdengar bang, betul tak? Terdengar azan. Kadang-kadang kita ni dah kelangkabut dah, kan? Dah berderau jantung kita, betul tak? Sah tak sah ni, kan? Jadi kita teruslah batalkan solat tersebut. Jadi tidak perlu. Jadi kita boleh teruskan solat tersebut hinggalah ke akhir salam. Tak jadi masalah. Tetap sah solat tersebut. Bagi solat subuh pula, ulama' berselisih pendapat. Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad serta jumhur ulama' berpendapat solat tersebut adalah sah. Makanya solat subuh, kan, yang saya bagi tahu tadi 7-9 minit baru dia nak solat subuh, betul tak? Sempat 1 rakaat, 7-11 dah habis, makanya teruskan sahaja solat tersebut walaupun dah masuk waktu tahrim, yang dikatakan waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan solat, yang dikatakan sebagai tanduk syaitan keluar, betul tak? 2 tanduk syaitan keluar pada waktu itu, kan? Nanti kita akan terangkan 3 waktu yang diharamkan oleh di dalam jumhur ulama punya pendapat lah, ya. Okey. Jadi ada hadis yang mengatakan bahawa satu sujud tadi, satu sujud itu bukan bermakna satu sujud sahaja, ada dapat 1 rakaat, tidak. Satu sujud itu merangkumi keseluruhan rakaat tersebut. Termasuklah kita rukuk, kita iktidal, kita buat 2 sujud di dalam rakaat tersebut, baru kita dapat 1 rakaat. Jikalau dia sempat saja 1 rakaat, makanya dia tidak dapat dia tidak dapat pahala solat tersebut. Makanya dia kena berhenti sebentar, tunggu azan, buat solat maghrib, barulah kita qada'an. Lebih afdol pula kita qada'an, kita qada' solat tersebut. Okey. Jadi maksud di sini yang dikatakan satu sujud kepada ganti kepada 1 rakaat ialah bukan sahaja dikira mendapat rukuk dan sujud sahaja, tetapi 1 rakaat secara sempurna termasuk perbuatan dan perkataan atau ucapannya yang merangkumi rukuk dan 2 sujud. Maksudnya termasuklah, termasuk duduk antara 2 sujud dan sujud yang kedua, bukan sujud 1 saja, 2 sujud di dalam rakaat tersebut. Okey.
Hadis yang ke-150 daripada Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada solat selepas solat subuh sehingga matahari terbit dan tiada solat selepas solat asar sehingga matahari terbenam. Nah, itu antara dua waktu solat yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ada tiga waktu. Disamakan juga dengan waktu-waktu ini untuk mengebumikan seseorang jenazah. Makanya waktu-waktu ini juga tidak digalakkan untuk kita, dilarang untuk kita mengebumikan jenazah. Antaranya ialah ketika matahari terbit dengan jelas sehingga matahari naik. Yakni betul-betul lepas subuh tu. Ketika matahari di atas kepala, sehingga ia tergelincir ke arah barat. Yang ni dah lepas masuk solat zuhur tu, dah kita buat solat zuhur, tak jadi masalah, boleh kita kebumikan jenazah. Dan ketika matahari hampir terbenam. Kalau kita tengok tiga-tiga waktu ini adalah penghormatan waktu kita kepada adab-adab kita nak kepada waktu-waktu tersebut. Bayangkanlah disebut di dalam hadis, suatu hadis yang mana sesungguhnya matahari terbit antara dua tanduk syaitan. Maka ketika itu orang kafir sujud kepadanya. Itu yang dikatakan sebagai dua tanduk syaitan yang keluar selepas waktu solat subuh tadi. Makanya tak ada solat selepas daripada waktu syuruk berkenaan. Tunggu sebentar, betul tak? Dah nak matahari itu dah seakan-akan tinggi sedikit. Yakni lebih kurang dalam pukul 7.45 ataupun 7.50, pukul 8 macam tu, barulah kita boleh buat solat sunat tersebut. Solat sunat Isra', betul tak? Solat sunat duha yang paling masyhur adalah solat sunat duha lah. Ramai yang jarang buat solat sunat Isra' ni, betul tak? Solat sunat Isra' ni boleh dibuat waktu di antara syuruk selepas daripada 15 ke 20 minit syuruk tersebut. Okey. Jadi yang dikatakan itu ketika matahari berada di atas kepala pula. Ini waktu yang kedua yang diharamkan. Neraka Jahannam sedang bergelegak. Sebab itulah ada analogi tu yang mengatakan, yang kata ada satu hadis yang mengatakan bahawa boleh dibolehkan untuk menangguh sebentar solat zuhur ketika matahari sedang terik, kan? Tunggu sekejap, waktu cuaca sedikit dingin, barulah boleh kita melakukan solat zuhur tersebut. Ini disamakan dengan analogi tersebut, yang mana ketika matahari berada di atas kepala, neraka Jahannam sedang menggelegak. Jadi dan pintu-pintunya sedang dibuka. Jadi nak kata perumpamaan itu sebenarnya patut kena solat lah supaya kita terselamat daripada neraka Jahannam tersebut. Adapun waktu-waktu nak hampir nak masuk waktu solat zuhur itu, tidak boleh dilakukan solat sunat. Betul tak? Seeloknya kita buat qailullah pula, betul tak? Kita rehat sebentar, kita tidur sebelum zuhur itu 15 ke 20 minit sebelum masuk solat zuhur tu, kita digalakkan untuk qailullah, supaya pun untuk kita dapatkan tenaga, untuk kita bangun di tengah malam nanti, betul tak? Okey, waktu yang ketiga matahari terbenam antara dua tanduk syaitan juga, maka orang kafir sujud kepadanya. Ini sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang peripentingnya untuk kita menjaga, untuk elakkan daripada ketiga-tiga waktu ini untuk kita melakukan solat-solat sunat dan sebagainya. Ada di antara perincian yang mengatakan bahawa pertimbangan ataupun kelonggaran sedikitlah yang kita boleh lakukan pada waktu-waktu tahrim ini. Nanti kita akan ceritakan. Tetapi sebelum itu, dinyatakan juga tiga lagi waktu yang dilarang mengerjakan solat. Ini yang disebutkan lagi lah, yang dibincangkan secara mendalam, yakni ketika bermula terbit matahari. Ini nak dikatakan keadaan waktu cuaca tersebut. Bermula terbit matahari hingga matahari naik setinggi anak panah dan warna kemerah-merahannya telah hilang. Itu dia. Sampailah kemerah-merahan waktu siang tu semakin menampakkan kesiangannya tu, makanya waktu itulah kita tidak boleh melakukan solat. Kedudukan matahari berada di tengah-tengah langit hingga tergelincir ke barat.
Ya, maksudnya tergelincir ke barat tu seakan-akan nak masuk waktu solat zuhur lah. Selepas solat zuhur tu tak jadi masalah. Kita boleh buat solat sunat rawatib, solat sunat hajat dan sebagainya. Ketika matahari berwarna kuning-kuningan hingga terbenam secara sempurna. Makanya seakan-akan nak terbenam itu umpamanya nak masuk ke solat maghrib. Kalau kita tengoklah hikmah dia, yang disamakan dengan pengebumian jenazah tadi, betul tak? Bayangkanlah urusan pengebumian jenazah ini melibatkan urusan yang lama, betul tak? Jikalau kita melakukan pada waktu-waktu tahrim berkenaan, dikhuatiri kita akan masuk kepada solat yang akan datang itu. Contohnya waktu matahari nak terbenam, dah nak masuk waktu maghrib dah, betul tak? Ataupun waktu solat zuhur, betul tak? Kalau kita kebumikan jenazah tersebut, seeloknya pada waktu pukul 11, 11.30, pukul 12 tu cantik lagi lah tu. Boleh lagi lah orang kata. Kalau dah tengok 12.30 tu, seeloknya kita tangguhlah selepas daripada solat zuhur. Kita utamakan dulu, aulakkan dulu solat zuhur tersebut. Nak azan dulu kau? Azan dulu. Sambung Ulama bersepakat mengatakan bahawa solat sunat mutlak yang dilaksanakan pada 5 waktu tersebut adalah tidak sah kerana waktu tersebut adalah haram dilakukan solat sunat. Jadi namun begitu,
ulama berselisih pendapat mengenai keharusan mengerjakan solat yang bersebab seperti solat tahiyatul masjid ataupun solat gerhana. Bayangkan kalau solat gerhana tu berlaku ketika matahari sedang matahari dah keluar, betul tak? Waktu betul-betul dah habis subuh. Makanya boleh dilakukan solat gerhana tersebut, disebabkan solat itu solat yang bersebab, solat yang berkaitan dengan solat-solat yang bersebablah. Antaranya lagi adalah tahiyatul masjid. Sekiranya kita bermusafir, kita sampai pada waktu berkenaan, bolehlah kita mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahawa harus mengerjakan solat sunat pada waktu tersebut sekiranya bersebab, yakni harus qada semua solat yang luput daripada waktunya dalam tiga waktu yang dilarang yang disebutkan tadi. Makanya kalau waktu qada solat tidak menjadi masalah dan boleh mengerjakan solat sunat yang bersebab. Ini yang diterangkan, yang mana hadis ada yang melarang mengerjakan solat sunat selepas dua waktu ni, yakni waktu asar tak ada solat sunat lagi dah, selepas solat subuh pun tak ada waktu solat sunat. Tetapi ada pertimbangan, yakni yang beberapa solat yang terkeluar, yakni terkecuali daripada larangan tersebut. Yakni yang pertama, mengulangi solat fardu secara bersendirian. Apabila mendapati jemaah selesai solat fardu, mungkin ada pengulangan, mungkin ada nak meraikan jemaah yang baru datang, ada boleh ulang balik solat fardu tersebut. Tapi tak ramai yang nak buatlah, kan? Dah solat fardu tadi dengan berjemaah, nak buat solat ulang balik tak pernah dibuat orang lah, betul tak? Tak ada siapa yang rajin lah orang kata, betul tak? Tetapi tidak menjadi masalah sekiranya kita nak mengulangi, kita nak meraikan jemaah yang baru datang, betul tak? Ada jemaah yang baru sampai daripada permusafiran mungkin, ada pun jemaah yang lewat datang ke masjid dan sebagainya, boleh dia mengulangi solat tersebut. Yakni niatnya hanyalah untuk meraikan, untuk bersama dengan jemaah tersebut. Okey. Yang kedua, mengqada solat sunat subuh selepas subuh berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Boleh kita melaksanakan solat sunat qada subuh. Yakni kita tak sempat, kita datang masjid, imam dah mulakan solat subuh, solat fardu subuh, betul tak? Jadi kita tak sempat nak buat solat sunat subuh, betul tak? Jadi kita boleh qadakan solat sunat subuh itu selepas daripada solat subuh, tak jadi masalah. Tetapi niat kena qadaan jugalah, usalli sunatan subhi qadaan lillahi ta'ala. Boleh kita buat solat sunat subuh secara qadaan. Mengqada solat sunat zuhur selepas asar berdasarkan hadis yang sahih juga yang datang daripada hadis Muslim daripada Ummu Salamah, yang mana kita tak sempat nak buat solat sunat selepas zuhur, sebelum zuhur kita boleh buat qadanya selepas asar, sekiranya kita baru teringat ataupun kita memang nak buat. Kalau tak tinggal tak jadi masalah, betul tak? Sunnah ni kalau kita tinggal tidak mendapat apa-apa, tapi kalau kita buat mendapat pahala walaupun kita buat qadaan, betul tak? Baik, kita kalau nak dapat pahala tu kita buatlah qadaan juga, betul tak? Dapat juga pahala, betul tak? Mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid, seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada pun musafiran datang sampai selepas asar, betul, kita kejar solat asar, kita dah buat dah solat jamaah dah, solat asar, betul tak? Sepatutnya kita tak buat solat asar lagi dah, betul tak? Jadi dalam waktu solat asar tu tak ada lagi solat sunat, betul tak? Tapi disebabkan dia bermusafir, dia buat solat sunat tersebut. Mengqada solat yang telah luput berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yakni solat-solat yang lama kita tinggalkan terdahulu, betul tak? Mungkin 10 ke 15 tahun banyak solat-solat yang kita belum gantikan lagi. Jadi tidak menjadi masalah untuk kita teruskan qada solat tersebut. Mungkin pada waktu solat asar itu dia mengqadakan solat yang banyak, betul tak? Tidak menjadi masalah, sekiranya tidak mendatangkan masyarakat ataupun
kesusahan, kesulitan kepada seseorang tersebut. Mengerjakan solat jenazah. Sebab apa solat jenazah ini perlu disegerakan? Melainkan kalau pengkebumian tadilah kan. Tiga solat, tiga waktu tadi memang kita perlu elakkan. Hatta sekalipun tengah malam boleh kita kebumikan. Kebumikan jenazah. Tetapi solat jenazah ni sekiranya jenazah dah ada di depan, di depan kita dah berada di dalam rumah Allah, di masjid dan sebagainya, perlu kita segerakan, kita solatkan ke atas jenazah tersebut walaupun berulang kali, ataupun yang disebut di dalam ulama, mengahwinkan gadis apabila telah mendapat jejaka yang sekufu. Maksudnya ada majlis yang perlu disatukan, pernikahan tersebut, maka perlu disegerakan pada waktu tersebut. Mungkinlah pengantin lewat sampai dan sebagainya, pasangan lewat sampai sehingga matahari hampir-hampir nak terbenam, jadi kita nikahkan secara ringkas sahaja, betul tak? Itulah keadaan-keadaan yang diberikan oleh rukhsah yang diberikan oleh para ulama, jumhur ulama. Mengerjakan solat sunat gerhana matahari, itu salah satu daripada solat-solat yang diberikan kelonggaran, diberikan rukhsah untuk kita boleh buat di dalam waktu-waktu yang diharamkan, Okey. Maksud solat sunat bersebab ini ialah solat yang disunatkan dengan sebab syarak tertentu, sama ada sebab yang mendahului solat seperti solat tahiyatul masjid, dia asbab kepada kita menghormati masjid tersebut, betul tak? Sehinggakan Nabi SAW berpesan, janganlah kita duduk sehinggalah kita melakukan solat dua rakaat, yang ni solat sunat tahiyatul masjid. Sampai solat kita sampai ke sesebuah masjid, kita buatlah solat sunat tahiyatul masjid. Sekalipun waktu itulah waktu-waktu yang haram. Contohnya kita, dia masuk waktu solat itu, dia datang masjid awal, sebelum maghrib lagi dia dah sampai dah, betul tak? Jadi kita tak buat solat sunat tahiyatul masjid, tak menjadi masalah. Okey. Mengerjakan solat sunat wuduk berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana yang masyhur adalah solat sunat wuduk selepas kita kita mengambil wuduk, boleh kita mengerjakan solat sunat dua rakaat. Yang ni solat sunat wuduk lah. Itu yang orang tanya tu. Ada yang ditanya, dia nampak orang solat sunat subuh tu 4 rakaat, dia kata. Boleh jadi dia melakukan solat sunat wuduk 2 rakaat, barulah dia buat solat sunat subuh 2 rakaat. Yang ni solat sunat fajar, betul tak? Jadi tidak menjadi masalah. Okey, haram mendirikan solat sunat pada 5 waktu yang diharamkan. Ni disebut juga 5 waktu, yakni selepas solat subuh hingga matahari terbit. Yang pertama, daripada matahari terbit hingga naik setinggi anak panah, yakni seakan-akan masuk ke waktu zuhur. Ketika matahari berada di tengah-tengah hingga tergelincir ke barat. Yakni ada 2 waktu solat yang nak hampir-hampir kepada waktu solat zuhur itu. Yakni kalau kita ikut pertimbangan 15 ke 20 minit tersebutlah, yang ni ada 2 waktu tersebut, yang ni matahari terbit hingga naik setinggi anak panah, itu waktu-waktu pagi itulah, daripada matahari terbit hingga berada di tengah-tengah hingga tergelincir ke barat, itu waktu seakan masuk ke waktu zuhur. Selepas solat asar hingga matahari terbenam, itu yang saya sebutkan tadi, dan selepas matahari menguning hingga terbenamnya secara sempurna. Rupanya dikira-kira ada 5 waktu tersebut, untuk kita elakkan. Yang ini ada 2 waktu yang seakan-akan masuk waktu zuhur, dan 2 waktu seakan-akan matahari itu nak terbenam. Itu dia punya langkah-langkah berjaga-jaga, supaya kita menjaga waktu solat tersebut. Okey, diharuskan solat qada dan solat yang mempunyai sebab terdahulu pada waktu yang larangan. Yakni Imam Asy-Syafi'i tetap membenarkan sekiranya ia adalah solat qada, qadaan ataupun solat-solat tahiyatul masjid ataupun solat-solat yang bersebab, seperti mana solat gerhana. Okey. Okey, itu sahaja.
cukup setakat itu saja. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita selepas Syawal lah. Selepas Syawal tu bukanlah sebulan Syawal ya. Mungkinlah antara perantaraan Syawal tu adalah akan dirujuk pada pengerusi masjid kita lah, insyaAllah. Okay, mungkin ada soalan. Saya buka lah satu soalan lah. Okay. Salat Jumaat. Okey. Okey. Jadi masa kita buat yang kita bangun lepas ada orang di belakang tu kita buat lima. Okey. Orang belakang tu kena buat rakaat. Orang belakang kena buat empat rakaat. Dia kena menggantikan rakaat Zuhur. Dia solat Zuhur macam biasa. Maknanya dia jadikan kita imam kan? Kita jadi imam yang kedua. Di imam bukan imam solat Jumaat lagi dah tau. Imam solat Jumaat yang betul-betul saf yang pertama tu kan, betul tak? Yang berada di hadapan itu adalah merupakan imam solat Jumaat yang pertama. Jadi yang sahnya yang boleh berserta dengan orang yang melakukan solat Jumaat itu adalah orang yang masbuk, hanya satu sempat satu rakaat sahaja. Jadi mungkinlah haji kan tadi kan, depan tadi. Jadi ada jemaah di belakang, dijadikan kita imam betul. Jadi orang di belakang itu kena buat empat rakaat. Walaupun dia sampailah satu rakaat, betul tak? Betul lah, dia satu rakaat bersama imam kan, bersama imam yang kedua tadi. Tapi sebenarnya waktu solat Jumaat itu telah luput lah orang kata. Cumanya waktu solat Zuhur tak luput lagi, masih lagi boleh solat Zuhur tersebut. Jadi dia kena mengerjakan solat Zuhur. Boleh je? Okey. Okey, lain? Tak ada ya? Okey, kita berhenti setakat ini saja. Okey, insya-Allah kita sambung pengajian kita insya-Allah di masa yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu, apa yang ada kekurangan itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Kita jadikan sebagai ibrah, pengajaran yang baik di masa-masa yang mendatang, dengan lebih kita menekankan dari sudut keilmuan dalam segedap bidang-bidang yang kita belajar ni, kita kena tekankan juga, betul tak? Dari sudut akhlaknya macam mana, betul tak? Kita belajar waktu ibadah ni, betul tak? Ibadah, kita belajar ibadah, tapi sebenarnya kita telah sentuh bab-bab adab, akhlak. Bagaimana akhlak kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Adab kita nak berhadapan dengan Allah tu pun dah cukup cantik dah Islam tu ajar, betul tak? Jadi sebenarnya kita belajar bab ibadah, kita belajar bab fiqh tadi, tetapi kita menyentuh pelbagai sudut-sudut keilmuan yang lain seperti bab tauhid, betul tak? Bila kita solat dah tentulah kita sujud pada Allah yang satu, betul tak? Dah lengkap dah bab tauhid kita, betul tak? Bab akhlak kita pula, bab adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bab-bab yang lain juga merangkumi kepada suatu keilmuan itu, melengkapkan kita kepada ilmu agama itu sendiri insya-Allah. Okey, aku qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna fi ramadan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bihidayatil 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.